Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot dikabarkan akan menjalani masa peminjaman lagi musim ini. Hal tersebut disampaikan oleh pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna. Elkan Bagot sudah kembali ke Ipswich Town setelah masa peminjamannya bersama Gillingham FC dan Cheltenham Town FC musim lalu. Bek berusia 20 tahun ini bahkan ikut dalam pertandingan pramusim Ipswich Town. Pemain berpostur 1,94 meter ini membantu timnya menang telak 6-0. Walau demikian, Kieran McKenna mengungkapkan bahwa Elkan bakal menjalani masa peminjaman lagi di musim ini. Kami sedang melakukan diskusi itu. Saya harus berbicara dengan Elkan awal minggu depan. Jadi saya tidak akan berbicara terlalu banyak karena saya ingin berbicara dengan para pemain terlebih dahulu. Ucap McKenna dikutip dari TWTD pada minggu 2 Juli 2023. Kami menyukai Elkan. Kami pikir dia punya atribut yang sangat bagus. Tapi untuk bek muda, penting untuk mendapatkan menit bermain, imbuhnya. Meski begitu, belum diketahui tim mana yang akan menjadi pelabuhan Elkan Bagot berikutnya. Dia mendapat beberapa pertandingan tahun lalu, tapi di setengah musim tidak sebanyak yang kami inginkan. Jadi ada kemungkinan bagus dia akan dipinjamkan musim ini untuk mencoba dan menambah pengalamannya dan mengembangkan kualitas yang dimiliki. Ungkapnya lagi, meski bakal dipinjamkan, Elkan Bagot memberikan respon tak terduga. Ternyata, ia menikmati waktunya karena bisa gabung lagi dengan Ipswich Town. Minggu pertama yang menyenangkan saat kembali ke Ipswich Town, tulis Elkan Bagot di keterangan postingan Instagram. Walau bakal dipinjamkan, bek timnas Indonesia ini tampak tidak terlalu risau. Ia fokus dengan pramusim bersama The Tractor Boys. Adapun Ipswich Town sendiri kini berhasil promosi dan akan berkompetisi di Divisi Championship. Hal ini membuat tim asuhan Kieran McKenna punya peluang untuk naik kasta ke Premier League.